Ya pemirsa, sempat turun di harga Rp60.000 per kilonya, kini harga cabai merah kembali naik, yakni di harga Rp95.000 per kilonya. Selain itu, harga bawang merah juga turut naik, yakni di harga Rp55.000 per kilonya. Yang sebelumnya hanya di harga Rp24.000 per kilonya, naiknya harga tersebut, menurut sejumlah pedagang dikarenakan pasokan sedikit sehingga membuat harga melonjak naik. Sejak sepekan terakhir, sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal kian tak menentu. Terutama pada harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti cabai merah, cabai rawit domba, dan juga bawang merah. Diketahui saat ini harga cabai merah berada di harga Rp95.000 per kilonya. Cabai rawit domba di harga Rp130.000 per kilonya. Dan bawang merah di harga Rp55.000 per kilonya. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok ini juga dibenarkan oleh para pedagang pasar. Dikatakan oleh Suhaimi, salah seorang pedagang pasar, hal ini diperkirakan akibat banyaknya petani gagal panen sehingga harga beberapa kebutuhan menjadi naik. Terlebih, bahan-bahan yang ia jual tersebut dipasok dari agen di Pulau Jawa. Cabai merah kisaran 100-90 paling murah. Kalau untuk cabai setan? Cabai setan 12-13. Kalau kayak bawang merah, bawang putih berapa? Bawang merah mahal, bawang merah mau 60.000. 60.000 ya, sebelumnya berapa? Sebelumnya cuma 28, 30. Ini mungkin pasokan sedikit karena harga naik nih Bang ya? Kalau cabai akibat gagal panen di Jawa. Oh, jadi pengaruh juga ya? Pengaruh. Karena rata banyak dari luar juga cabai iya, kita nih ya? Stok kurang kan? Akibat harga bahan pokok tak menentu ini membuat penjualan sepi pembeli karena pembeli hanya membeli kebutuhan pokok untuk secukupnya saja. Kalau untuk pekan ini Bang, itu merah 95. Sebelumnya berapa kemarin? Sebelumnya cabai merah 60-70. Kalau cabai setan? Kalau cabai setan 120. 120 ya, sebelumnya? 130. Berarti ada kenaikan terus lah Kak ya? Sehari 10.000 kenaikan cabai. Ini mungkin pasokan kayak mana? Memang pasokan sedikit pasokannya atau? Pasokannya sedikit Bang, kalau cabai ini kan dari Padang, tak ada dari sini, stok sini tak ada. Dari Jawa nih, dari Jawa. Sayur sendiri kayak mana? Kalau untuk sayur ikut naik juga, seperti kol, tomat, tomat tinggi juga. Naik berapa ribu dia rata-rata? Kalau tomat naik 4.000. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.